Halo Virgo, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kita juga akan ambil jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, huruf angel, answer, angka, zodiak jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam asmara single, berpasangan, rezeki, dan life Anda? Atau mungkin entah apa yang akan terbaca nantinya. Ada sesuatu yang tampaknya berakhir atau perlu Anda akhiri karena mungkin dia, hal itu, situasi itu sudah stuck, tidak bisa berkembang, tidak bisa bergerak kembali, sudah mati, tidak ada gunanya menyiram tanaman yang sudah mati. Semacam itu. Jadi di sini Anda, jika memang resonate ada sesuatu yang terhenti dan Anda sudah coba mungkin memperbaikinya, tetap saja terhenti, ini lebih mengatakan untuk menyudahinya saja atau mungkin meninggalkannya saja. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini juga diharapkan untuk mungkin meninggalkan sesuatu yang sudah tidak layak untuk tetap Anda berada di sana. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama Anda. Ya, kebiasaan-kebiasaan negatif untuk beberapa dari Anda. Tentang apapun itu, yang dimana tentu Anda yang paling mengerti secara detail kebiasaan Anda yang mungkin bersifat negatif, bisa menghancurkan masa depan Anda mungkin, sebuah ketergantungan mungkin, atau apapun, entah itu lama, entah itu baru Anda bergantung di dengan itu. Intinya adalah yang jika memang itu bisa merusak masa depan Anda, untuk menghentikannya atau meninggalkannya saja. Okay? Untuk entah apapun di sini, kebiasaan apa di sini. Baiklah, kita berpindah untuk asmara single. Five of One, Six of Swords. Di situ gambar di sana juga menggambarkan tentang tinggal meninggalkan, di mana lebih ke arah meninggalkan, karena memang Anda berada di zona yang tidak nyaman, penuh dengan pergumulan batin, kepala dan hati Anda sendiri bertengkar, atau mungkin pergumulan atau pertengkaran dengan situasi Anda, ini mengajak Anda, menganjurkan Anda untuk meninggalkannya saja. Menutup buku kah? Membuka lembaran baru? Berpindah lokasi kah? Tampaknya semacam itu, atau mungkin di sini Anda setengah single dalam urusan asmara. Anda diblokir, Anda dighosting. Menjadi setengah single karena nyambung tidak, putus pun tidak. Di sini entah kenapa, mungkin jika melakukan komunikasi pun sudah Anda usahakan, tapi seperti Tom and Jerry mungkin satu kemana, tidak nyambung, ya lebih mengajak Anda untuk menyudahinya saja. Anda yang mengambil keputusan untuk meninggalkannya atau menyudahinya, untuk Anda yang setengah single di sini. Andakah pasangan Virgo kah atau mungkin cross watcher kah di sini? Pesan atau masukan untuk Anda, meninggalkannya saja. Okay? Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Ada Eight of Pentacles dan Knight of Swords. So, di sini mungkin Anda perlu untuk menjaga lisan Anda, untuk beberapa dari Anda, untuk menghindari mungkin yang baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Okay? Apalagi yang tidak baik-baik saja perlu menjaga lisan, kontrol lisan supaya tidak semakin kusut yang sudah tidak baik tersebut dalam hubungan Anda di sini. Dan untuk beberapa dari Anda, mungkin perlu untuk lebih bisa mengerti dan atau memahami pasangan. Masukan untuk sekalian Anda, baik Anda yang baik-baik saja, terlebih tidak baik-baik saja.
Ya, ini sorotan untuk Anda 7 hari ke depan. Okay. Untuk segala status Anda pula. Kita berpindah untuk keuangan, bisnis, dan karir Anda. Tampaknya di sini, ada mungkin colekan untuk Anda atau mengingatkan Anda, beberapa dari Anda, untuk mengerjakan proyek lama Anda atau sesuatu yang Anda vakumkan selama ini, yang Anda nyaris lupakan atau memang lupakan pekerjaan lama Anda, atau apapun yang berhubungan dengan keuangan, bisnis, dan atau karir Anda, kerjasama mungkin di sini yang sempat beku. Kerjasama pun di sini sebaiknya mungkin kerjasama dengan orang lama saja yang pernah mungkin bekerja sama dengan Anda. Kemudian sudah selesai kerjasama tersebut dan mungkin masing-masing ada urusan-urusan lainnya. Dan di sini jika akan mengadakan kerjasama dengan bekerja samalah lagi dengan orang tersebut, bisa juga mengatakan semacam itu. Okay. Dan untuk ini, untuk keuangan, bisnis, dan karir Anda, lebih ke arah mengingatkan Anda mengerjakan segala yang Anda petieskan, Anda nyaris lupakan, dan semacam yang tadi saya sampaikan. Sesuatu yang berasal dari masa lalu, lebih ke arah sana. Okay. Atau entah kenapa di sini. Untuk bacaan lainnya, sebagai mengingatkan Anda sepertinya, ada sesuatu hal penting yang Anda lupakan atau terselip di sini. Ya, tentang apapun. Mungkin ada proyek yang terhenti. Karena apakah ada penandatanganan berkas yang perlu ditandatangani yang terselip, yang atau kurang tanda tangan. Itu menyebabkan proyek Anda terhenti. Ya, kurang satu tanda tangan, maka lengkapi itu dan proyek Anda mungkin akan berjalan kembali. Atau uruslah itu sehingga bisa Anda jalankan lagi. Semacam itu masukan untuk Anda. Kita berpindah untuk jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Dan jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, walau tetaplah ini berupa bacaan untuk banyak orang. Mintalah bantuan dari orang lain. Ask help from other. Okay. Mintalah bantuan dari orang lain. Merupakan jawaban untuk Anda. Bantuankah? Jembatankah? Semacam itu. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah? Kotak surat, handphone. Apalagi ya? Ya, semacam itu. Tanggal, bulan, tahun, penjumlahan, usia. Tanggal, bulan, tahun, baik. Baiklah, berapa saja angka untuk Anda? 47 15 20 50 08 4 21 31 42 89 99 92 37 54 44 angel number Anda. Alam semesta ada di belakang Anda, siap mendengarkan Anda. Ada beberapa kesempatan tidak terduga, atau mungkin rezeki tidak terduga,
ada pencapaian untuk beberapa dari Anda lainnya, kerja keras tidak akan menipu hasil. Fokus dengan apa yang menjadi goal Anda, dan memang untuk beberapa dari Anda perlu meninggalkan itu, menutup buku, membuka lembaran baru, di mana itu akan membuat kehidupan Anda menjadi lebih berarti atau lebih berkualitas. Kita berpindah untuk ya, huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, nama depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, negara, kota kah, atau mungkin di sini singkatan, okay. Ya, apapun. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Baiklah. S, H, K, T, P, X, L, M, G, R, T, L, I, G, C, B. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, di sini terdapat zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, kehangatan hati, rezeki, prospek, hadiah, mungkin intinya adalah yang baik-baik. Masing-masing jawaban ini bisa berdiri sendiri atau bisa Anda kombinasikan untuk memperuncing jawaban Anda. Huruf dengan zodiak, zodiak dengan angka, atau mungkin angka saja, zodiak saja, huruf saja, semacam itu. Baiklah. Siapa saja mereka? Ini adalah zodiak sebagai jawaban untuk Anda. Scorpio, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Leo, Capricorn, Aquarius, Cancer, Capricorn, Pisces, Libra, Aries. Dan ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, Leo, Gemini, Aquarius, Scorpio, Capricorn. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.